Setiap orang adalah pelanggan. Kita bisa merasakan berada di posisi pelanggan. Begitu juga mimpi buruk yang muncul saat mengalami pengalaman buruk sebagai pelanggan. Kesan yang diperoleh pelanggan berperan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan di era yang serba digital. Jadi, perusahaan harus mulai untuk mencari cara agar pelanggan terkesan. Tantangan bagi setiap perusahaan adalah membuat pelanggan merasa dirinya sangat spesial. Cara agar hal itu dapat terwujud, yaitu dengan membuat hidup mereka semakin mudah dan baik. Ini satu-satunya cara agar perusahaan menjadi top of mind pelanggan, sekaligus mengesampingkan para kompetitor dengan produk dan layanan serupa. Perusahaan akan memiliki masa depan cerah jika mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan kami, Telkom Indonesia, saat ini sedang menorehkan kisah dalam menghadirkan pengalaman menakjubkan bagi pelanggan. Telkom Indonesia sebagai perusahaan digital telekomunikasi selalu mengikuti tren, termasuk dengan menghadirkan solusi bagi pelanggan lewat My Carrier sebagai Digital Touchpoint atau DTP. My Carrier hadir dengan memanfaatkan metode Agile, diantaranya dengan Design Thinking melalui Lean, Build, atau Evolution of My Carrier, dan Measure. My Carrier bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendongkrak kinerja bisnis Telkom secara keseluruhan. Bagaimana My Carrier dapat melakukannya? Caranya dengan memahami ways of working dari tim CX Development serta mengetahui manfaat menggunakan My Carrier terutama bagi AM. Proses menciptakan My Carrier, role product owner dalam sebuah tim melakukan ideation dan refinement backlog bersama tim development khususnya tim researcher. Tools yang dipakai, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Papan tulis menggunakan Miro. Jika sudah selesai, My Carrier pun melakukan sprint review bersama jajaran manajemen lain dan stakeholder, lalu melakukan refinement sesuai feedback. Hingga pada akhirnya dapat memberikan banyak benefit bagi Telkom, juga stakeholder. Kenapa harus My Carrier? My Carrier membantu AM menghadirkan kesan lebih baik bagi pelanggan maupun Telkom. Bagi Telkom, kamu bisa turut menciptakan masa depan perusahaan dengan menghadirkan customer experience yang menyenangkan, meningkatkan revenue melalui pengembangan My Carrier, mempersingkat waktu layanan, menciptakan kepuasan pelanggan. Sementara itu, untuk stakeholder, kamu juga dapat menambah kepuasan pelanggan, mendongkrak revenue, mudah melacak status, dan mendigitalkan setiap layanan. Di balik terciptanya My Carrier, ada kolaborasi hebat dari DWS, DXB, dan WINS.